わ、あ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 、And hearts and twos, cause that's what the baddest do. Never going back, none of that. Down some tree because I came to make splash. Gonna break rules and hearts and twos, cause that's what the baddest do. As we teeth a bitter face of disappear, I'm your eraser. In the gut, just like a razor, but the business we were that. もしもーし、もしもーし、聞こえてますか？もしもーし、みなさん、お元気ですか？アサラモリクンバラマトライブルガトヘイスモニャー、ヘルミナさん、こんばんは。Good evening, everyone. Selamat malam semuanya. Welcome to my channel.Channel di mana sana dapat membagikan hobi dan kesenangan sana pada kalian semua. Hai, Minasang! Tumah sana selamatis! Mina! Ya ampun! Padahal baru mulai loh, kan sana udah bilang, sana udah jadwalin jam 8 malam. Kenapa udah rame dari jam 7 malam ini? Siapa yang mulai? Ini siapa yang mulai coba? Udah rame dari jam 7 malam.Padahal sana baru mau mulai jam 8 malam kalian ya. Ya karena sana gak bisa langsung live streaming pas premiernya jam 4 tadi. Ya gak bisa, gak bisa. Itu bukan jam streamnya sana, itu bukan jam kontennya sana, itu jam buat aktivitasnya sana. Hey, Mina. Hey, Yokoso. Hey, Okarenasai, Mina-san. Yata. Akhirnya.Bisa ketemu kalian lagi. Hei, oke, sahabat-sahabat dulu ya, Minasang. Oke, udah, oh, what, dari jam 16.43, wah, udah ada. Oke, waduh, beneran deh, kalian udah pada datang dulu Anda. Oke, dari yang pertama ada Muhayyana Vivi, dari jam 16.43, gak tau. Halo, kesana, hari jika, terus aku mau ngasih tahu kalau episode ini lebih spesial. Lebih spesial. Spesial sih, jelas spesial soalnya
Kan kemarin kita dikasih tahu kan di ending episode 23 kan judulnya cuma final episode gitu doang, nggak ngasih judul sama sekali. Dan ya ternyata ada judulnya guys. Ku doakan sepenuh berkah untukmu. Weh. Siapa yang berdoa ini? Siapa yang berdoa? Autornya. Autornya berdoa untuk kelangsungan hidup para karakter-karakter yang ada di ADW ini. Oke. Jadi sengaja ya, sengaja pihak studio pas ending dari episode 23 kemarin enggak ngasih judul jelasnya ya. Makanya banyak yang bilang ganjal ini. Ganjal banget ini. Enggak jelas. Cuman bilang final episode, enggak ada kejelasan atau meaning atau ya arti untuk atau clue lah untuk episode 24. Sengaja guys, karena biar kalian itu di emang disuruh silahkan berteori seliar mungkin. Dan iya, pihak studio enggak benar-benar enggak ngasih bocoran sama sekali, bahkan judul episode-nya aja enggak ngasih gitu loh. Oh my god. Dan ternyata judulnya Kudoakan Sepenuh Berkah Untukmu. Ini ya siapa yang berdoa di sini? Oke, next baca lecet yang lain. Raudan Pratama, iya kak spesial banget. Sebelum itu balik usada, balik juga Raudan Pratama. Spesial banget kak. Saking spesialnya kayak gimana sih? Niko sayang malam ke sana malam juga. Ini dari jam 7 ini. Ya Allah, lihat loh. Gua ini Miko sayang, selamat datang di stream sana sama. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Support Kak Chana melalui link traktir dan sawer. Wah. Ini bisa dipin gak ya? Bisa. Makasih Miko sayang, sana pinnya. Fatah malam bang. Raudan malam juga Kak sana. Ayo dari jam 7. Sana mulainya jam 8 ya. Halo. Raudan berapa? Malam Mina, malam juga. Akhirnya sana live lagi. Hehehe. Sabar ya guys, ya waduh kayaknya banyak banget yang emang kangen sama sana ya, kok sana gak live kan? Maaf lah guys, kuota habis gitu. Dan ya memang pas Idul Adha kan memang sana fokus sama family time ya, sama keluarganya sana ya. Jadi sana meninggalkan kalian untuk sementara. Aduh giginya sana masih terselit daging. Makan daging. Gimana kalian udah perbaikan gizi belum? Tahun ini dapat kupon daging kan kalian? Buat yang merayakan ya, selamat hari raya Idul Adha kalian kemarin. Sapinya gimana? Kambingnya gimana? Akhirnya teoriku jadi kenyataan walaupun meleset dikit. Teori yang mana, Wahin? Weh. Waduh, teori mana? Kok sana udah jangan minta spoiler, wet. Abis ini kalian langsung nonton ya, karena sana udah penasaran, ini udah kelewat berapa jam, sumpah. Lah sama bang, malah jadi beneran bang. Berarti emang sengaja sih ya, mungkin autornya memang sengaja ya fansnya agar berteori liar, agar beberapa dari teori fans itu bisa terwujud kayak gitu. Muayna Vivi, emang teori abang Rautan gimana? Maaf kemarin pas bahas masalah teori, aku maksudnya telah jadi penutup baca teori. Sit Ariel, wah Rautan kok spoiler. Ini record dulu atau langsung live nonton? Ini live nonton. Tapi kalau sana nonton itu biasanya fokus ya, sana diem, enggak. Maksudnya sana ada reaction, tapi sana enggak baca live chat kalian, karena sana mau fokus nonton gitu loh. Ini episode terakhir guys, jadi sana bagian fokus nonton gitu loh. Sin A, Ravindra, halo Mbak sana. Jika Sin A, selamat datang di live streamnya sana sama ya. Ini yang udah datang tepat waktu jam 20 ini. Yang lain tadi kenapa berangkatnya malah duluan. Ada Tiran Dewis, beneran live kah? Beneran. Sin Awi, waiting sin baru nih. Ya baru mulai dari apa ya, debut anniversary yang kedua kemarin sih. Tapi belum selesai. Itu sebenarnya mau full animated ya, cuman masih matanya doang. Itu sebenarnya masih banyak yang lain kayak mulutnya, kemudian alisnya, terus nanti juga pas rambutnya kesibak-sibak, cuman sana belum ada waktu buat nge-animated lagi, aduh. Iya Tiran Dewis ini live beneran loh Fatah, hei. Nah di Amerika Kak, maaf telah di video Rakit Kudam soalnya habis tamat Resident Evil 4 di mode profesional. Was, gue suka bagi dong tutorialnya bang. Mio, halo Kak, hari juga Mio. Selamat datang di live streamnya sama-sama ya. Ahmad Raffi. Hai ya Ahmad Raffi, dari Muhammad. Dari kakak, bra, dari what? Raden Pratama, malam kakak, malam juga Raden Pratama. Raden Muhammad, sumpah terngiang lagu opening walaupun gak nonton animenya.
Opening, opening yang mana? Di Gundam Witch for Mercury ada dua opening ya. Yang pertama lagunya Yoasobi yang judulnya Blessing, yang kedua lagunya Yama yang judulnya Celeste. Haru haru, kedengeran. Hai Rani Muhammad, tiba Yuriski awal kau bawa. Oke, ki, king, kombang wa arigato gozaimasu. Oh, kak, oh, what? Bayu jangan pakai kanji ya, sana nggak bisa baca kanji, sayang. Hai Bayu Rizkiawan, pengangguran yang numpang lewat malam kak, malam juga. Udah siapa lagi, wah banyak nih. Hai Nero, jangan spoiler dulu adik-adik. Hai Nero, dari Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam juga, selamat malam juga. Bayu akhirnya ke sana kembali lah, yeay atau. Oke, selamat tinggal. Aku tidak tahu mengapa aku selalu bingung. Kenapa? Kalau bingung bajunya dibalik. Dari Muhammad, spesial for wait. Wait, apa ini spesial? Oke, sama Oyoyo, Oyoyo. Betul betul malam manggil. Mungkin judulnya seperti sesuatu. Ya, emang sesuatu sih. Ini doa dari siapa? Maksudnya ku doakan mana tadi? Ku doakan sepenuh berkah untukmu. Berkah. Blessing ja. Wait, berkah itu berkah itu di bahasa Inggris kan blessing. Bless kan bless. Dan lagu opening pertamanya Gundam Witch for Mercury kan Blessing judulnya. What? Aduh, something. Code Geass Black, mana ada autornya, sayang MC-nya pasti mati loh. Iya. Ini gimana ini, sudah tuh mati enggak ya? Sudah tuh. Autor dia jadi ini penulis penulis skrip dari Gundam Witch for Mercury itu pernah garap kayak lagu Make It Fall Free, Gultikron sama Code Geass yang dimana kalau nggak MC-nya yang mati ya partnernya yang mati. Cuman gini guys, ini latarnya anak-anak sekolah akademik, anak-anak SMK ya. Jadi mau bagaimanapun caranya kayak harusnya sih nggak mati, tapi kan soalnya di bawah undang-undang kayak gitu, jadi anak-anak dilindungi di sini gitu loh. Cuman iya, namanya juga riwayat dari penulis skripnya, autornya alias autornya itu kan garap Guilty Crown Kagumeki sama Code Geass, di mana Guilty Crown partnernya tokoh utama mati, Kagumeki tokoh utamanya yang mati, terus Code Geass tokoh utamanya yang mati. Siap. Laptop potato, jangan lupa donat dan kopimu seluruh. Hei laptop potato, jadi keren sama data di live streamnya sama-sama ya. Kalian udah makan malam belum? Sana udah sih. Hari Muhammad ya, keinget Kamen Rider Saber episode 47 jadi ending episode 48. Jadi ada kolaborasi dengan Kamen Rider Surprise. Kamen Rider Saber apa itu? Gio sama angka ganjal 1357. Angka gasal. Hah? Maksudnya, gasal ganjel. Selamat malam juga Sendacin Asagi, selamat datang live streamnya sama-sama ya. Nero guys, bo kali ban. Guys PO kali ban, PO. Aduh. Sana udah beli FM area. Kayaknya enggak mampu kalau beli kali ban. Wah, emang ada yang spesial lagi dari kali ban. Jangan spoiler. Tiran Dewi, selamat hari raya juga. Ya, sama-sama. Tau dan Pratama, saya makan daging malah hai tengcong. pasti daging kambing tua ya yang kemakan ya. Jadi kalau kita makan daging itu jangan cuma dagingnya doang yang kita makan, jadi kita juga harus mengolah sayur juga guys, biar seimbang ya. Jadi makan dagingnya jangan cuma daging doang. Ya, istilahnya kayak ada lalapannya atau ada sayurnya gitu. Banyak yang bisa dijadikan untuk lalapan lah. Kalau kita makan daging, ada dari selada, ada dari gobis, ada dari dedaunan yang sawi. Jadi tetap makan sayuran hijau juga buat kalian yang makan daging ya, biar seimbang di badan kalian itu gitu loh. Terus bisa mengendarai kendaraan. Apaan sih sana? Lihat. Apakah rumah sana bau wedus seminggu ini? Enggak sih, sana malah dapat daging sapi atau
Tirai warak cuy, alhamdulillah kalau udah kenyang ya. Aku kemarin masak rendang, weh nice, gila sama masak rendang. Hari ini punya sana masak daging ungkep loh. Tapi ya mungkin mirip kayak rendang kali ya, cuman agak beda. Kalau ini pakai kecap, jadi nggak benar-benar santan. Iya, kalau rendang kan harus pakai santan. Tiran dia, let's go sana keburu spoiler. Next movie babang, fuckboy gitu. Oh, stop. Nanti abis ini, abis selesai sana reaction episode terakhir, sana juga akan nge-reaction berita terbaru dari Gundam Info. Berita terbaru dari Gundam Universe guys. Nanti ya, yang disebutin sama Nero itu bener sih. Rata-rata, yeay film Cikira. Ini sana kayaknya harus maraton deh kapan-kapan gitu. Dari Muhammad, oh rigging formation. Rigging formation, Raudhan Pratama. Itu yang matahari. Weh. Nero, tau lah gimana heroinnya, antar pasti digesek kira. Wait, what? What? No! Guys, kalian jangan bawa pikiran kotor dulu. Tau kak, gak ada game baru. Wow, bisa baca bahasa Jepang. Ya biasa sih, ya sedikit lah. Sedikit sana baca bahasa Jepang, tapi jangan kanji. Kanji yang sana tahu cuma beberapa doang soalnya. Hey Nero, jangan gitu omongannya bang. Ayo dunia dipenuhi dengan internet dan adalah termasuk robot juga. Terus channel halo. Jika terus channel sama datang di live stream sama ya. Nero biarkan dia berteori. FMA. Akhirnya ada. Ya, full metal. Full mechanic aerial apaannya? FMA kok FMA? A-nya apa? Full mechanic aerial ya. Jadi sana udah PO full mechanic aerial. Tinggal nunggu datangnya aja. Rada pertama, Gundam Caliban punya RGB. RGB, emang RGB, tapi tolong jangan dilanjut dan kita tolong ya di sini. Aduh, sana pengen membersihkan otak sana. Jangan diisi dengan isu-isu propaganda itu. Jadi biarkan sana bisa menikmati cerita ini dengan tenang ya. Kalau udah kena isu propaganda ini jadi sebel sana gitu loh. Jangan ya. Real Muhammad, FMA kaliber berapa? Kaliban belum ada full mekaniknya ya, masih high grade-nya doang. Kaliban pakai lengkap aerial. Kak, aku dapat senjata terkuat Resident Evil. Weh, tutorialnya dong bang Nadia. Bagusan kaliban dari aerial gue lihat. Aduh. Seru lu terga, bang itu Bandai bener gak? Pai bandit, bener ya Bandai. Sana tukeran daging wedus punya aku. Tidak wis. Gimana caranya nuker, aduh. Sana suka daging sapi. Terima amat, jeng jeng jeng. Hei, jeng jeng jeng. Freddy Manupasa, halo kak, aku masih sakit kemarin tanganku patah. Sambil istirahat aja dulu ya, Freddy Manupasa. Nero, aku ada beberapa foto kaliban haki normalnya warna merah. Wih, segoy. Rasanya pertama, malam bang Freddy, semoga cepat sembuh bang. Pengangguran yang numpang lewat. Boleh spoiler gak sih? Bentar, ini sana mau reaction ya. Ini udah 20 menit sana ngobrol, ini sana mau reaction sekarang abis. Ah, janganlah. Tak boleh. Ntar, abis sana reaction, kita langsung bahas-bahas. Nah, sesi bahas-bahas itu adalah sesi spoiler, seri pengumpulan teori, seri ya pokok apapun yang kita dapatkan di cerita ini kita bahas semuanya itu. Jadi ayo kita mulai. Oke, ayo kita mulai nonton. Oke. Siap guys. Kita mulai nontonnya ya. Perhatian semuanya, perhatian. Ini nanti pas sana nonton ya. Iya. Oh iya, sana belum kasih informasi. Sana nontonnya langsung di channel YouTube-nya Gundam Info. Oke. Sana udah like juga. Sana udah subscribe juga Gundam Info. Wah, keren Anda Gundam Info. Terus nanti pas sana nonton, nanti sama pas sana nonton, sana akan tutupin kayak gini. Wait, mana tadi penutupnya? Oh, itu kayak gini. Arigatou gozaimasu. Semoga rezekimu makin dilancarkan. Ada yang traktir 5 coklat panas dari laptop potato. Wah, makasih traktir aja. Bentar, sana belum cek. Bentar, sana cek aja sekalian. Itu traktir. Jadi, selama sana nonton nanti, sana akan tutupin kayak gini ya. Tujuannya jelas adalah dengan agar channel YouTube-nya sana terlindungi.
Jadi ya ini karena masalah lisensi guys gitu. Jadi biar channel YouTube-nya sana aman gitu. Oke. Okay? Terima kasih buat yang udah traktir ya laptop putih itu diningrat. Apa ini? Tukeran daging. Waduh, aku sampai beli banyak dupa. Dupa biar uang enggak apa-apa. Dupa. Kok pakai dupa sih? Itu nih. Kalau menurut sana sih, ya laptop potato dinat, makasih untuk cepat panasnya. Anu, jangan dupa, sama aja nanti sama aja malah tambah. Kamu membawa nyawa-nyawa kambing yang habis disembelih kurban itu datang, kok gitu. Jadi gini, kalian tahu ampas kopi atau ampas teh kayak gitu? Itu kan yang ampas-ampas teh yang udah nggak dipakai, itu sebenarnya kamu istilahnya kayak piring, mangkok, atau wadah tempat kamu buat ngadain itu daging atau buat makan atau buat ngolah-ngolah itu kamu cuci, selain kamu campurin ke sabun pencuci piring, sana gak sebut mereknya banyak soalnya, jadi selain kamu cuci pakai sabun pencuci piring, itu sabun cuci piringnya di airnya itu harus air anget juga gitu, terus di lantai misal biar apa bekas-bekasnya daging atau ya biasalah kalau kita masak daging kan biasanya juga tercecer kemana-mana bumbunya atau mungkin yang bersihin-bersihin gitu darahnya atau airnya yang mengalir itu, jadi disebarin aja pakai ampas apa ya bekas teh itu gitu, nanti jadi wangi kok gitu, nggak perlu pakai dupa segala, itu malah tambah asup itu rumahmu. Betulnya makasih ya laptop potato. Makasih laptop potato. Yo, sana mau langsung sana mau langsung reaction, tapi posisinya ditutup kayak gini ya. Tujuannya jelas. Tujuannya sangat jelas biar laptop sampean, biar stream sana ya, channel YouTube-nya sana aman jadi kayak gitu. Jadi sementara sana nonton, sana enggak bisa baca live chat kalian ya. Sana mau fokus guys, sana mau fokus. Barulah nanti selesai sana nonton sambil sana berteori, sana juga baca live chat kalian, oke? Okay? Jadi ada yang baru join juga lah. Ada yang baru join, oke okay, oke. Okay. Aski CH Kaliban fish gorengan sampai gosong. Aduh, ada itu. Wah, digoreng beneran. Fatah, hai Aski CH, selamat datang di live streamnya sana semua ya. Fatah, kak aku sambil makan ya, ya monggo silakan selamat makan ya Fatah. Sana udah sarapan teman, sana udah makan malam soalnya. Mana Vivi, cuman mau ngasih tahu kalau ada ledakan cerita, ledakan. Apa sih dulu yang udah baca? Baca? Wah iya ada novelnya ya, ada novelnya ya. Sana belum baca novelnya ai. Jadi mana-mana, kak pamit cuman bentar masih sakit. Bye, otsukara sana tista. Otsukyu, Freddy Manupasa. Makasih udah mampir ke live streamnya sana ya. Dan juga selamat istirahat ya Freddy Manupasa. Fokus ke istirahatnya dan semoga cepat sembuh, oke? Okay? Raja Mertama, bye-bye Bang Freddy. Bang Hamaru, hai Bang Hamaru. Selamat malam saudari sana. Selamat malam juga Bang Hamaru. Selamat datang di live streamnya sana sama ya. Moyan Vivi Bang Freddy. Ethereum Channel. Oke, okay, thanks tipnya. Oke, okay, sama-sama. Nero, udah BBQ malah mah. Udah BBQ mah kaliban BBQ. Bang Hamaru, kambingnya jadi hidup lagi. Baiklah, waktunya nyimak. Oke, okay, guys. Sana mau nonton. Di sini sana fokus nonton, jadi sana nggak baca live chat kalian, oke? Okay? Pengangguran yang numpang lewat, nice info, semoga harimu menyenangkan. Sama-sama, Moyana Vivi, udah lihat maksudnya kak? Oke, okay, wait, udah lihat, udah bukan udah baca ya, oke? Okay? Oke, okay, sana mau fokus nonton di sini. Jadi guys, selamat menonton. Yuk kita nonton, ayo kita nonton. Ternyata no, Eri.
Aduh, aduh, aduh. Wah, wow, udah di batasnya. No, no. Sudah di batas. Oh, opening. Ya, ini bagus. Ah. Serem. Udah di batasnya cerita. Klimaks dah. Masih kenaikan jauh dari kirai dah. Ada surprise lagi enggak? Oh enggak, tetap. Tetap. Enggak ada yang berubah dari opening yang terakhir 23. Ada yang ada surprise enggak? Ada surprise lagi. Oh ya. Yeah. Enggak ada di opening enggak ada surprise lagi. Aduh, bener-bener, wah, parah banget. Apa ini? Loh? Hmm? Kerusakan terhadap tubuh sudah memasuki tingkat berbahaya. Berarti emang udah di batasnya. Aduh, jangan matilah. Seharusnya mereka masih memerlukan waktu sampai bisa mengkecilkan. No, what? Tembakan kedua dari laser. Wah, cocok ketangkap juga. Waduh. Oh, ternyata enggak mau menyerahkan diri ternyata. Ini orang kok sama kayak yang di Gundam Unicorn ya? Si bapak-bapak yang jahat ya? Oh. Eric, jangan-jangan memang sistemnya. Oh, gantungan kunci. Oh, lah udah. Lah udah emang. Sumpah. Oke. Okay. Guel. Guel di dunia nyata ternyata pengisi suaranya habis kena corona. No. Wah, ada kabel optik.
Serta. Beneran. Hei. Sumpah sambil berbaril. Iya. Sambil bawa bangkainya eari-ari. Ut. Hmm? Maksudnya piye? Tapi nah ya kan, enggak mau kan. Sudah kuduga. Pasti enggak mau Sureta. Nah ya kan. Memang udah enggak waras sih. Ibu eh. Pencemaran data. Damage-nya luar biasa. Kebebasan dari dunia. Oh. Bahagia di tempat masing-masing. Oh. Anu. Kira-kira apa? Terus? Bagus ternyata. Caliburn bagus banget. Wah! Mau ngapain lu, Sureta? Ngawur. Soalnya dong. Wait, Elan 4. Oh. Kenapa tiba-tiba? Waduh, rasa-rasa Gundam Unicorn. Elan 4. Kok bisa? Hah? Di tempat ini tersimpan arsip origin. Piye enggak paham. Ya kan. Elan 4. Sudah. Iya. Betul katanya mau ngerayain ulang tahun lah mati. Serem aduh. Elan 4 ternyata. Ternyata Soleta menyukai Elan 4 ya. Sangnya mati emang jahat emang. Something miracles coming. Kemana tuh? Makanya sudah tak mati. Kok biru? Kok bisa? Permet biru kok bisa? Mina. Ternyata masih ada loh Eri-chan. Nesan Kara. Gatai. Ternyata beneran gatai sih. Cuan. Beneran gatai. Wah, gak bohong. Beneran gatai ternyata. Sesuai teori. Beneran gatai. Green. Hijau. Wait. Benda itu hijau. Tuh. Colorful. Jangan dikonsep yang lain-lain ya. Tapi bagus loh.
Cuman jangan di konsep yang lain-lain, ah rusak lah itu. Tapi ini bagus. Dari Quiet Zero. Oh bukan. Kok? Oh! Hey, 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 rasa-rasa kayak Benetcherling. Oh. Oh. Lu kenapa rasa-rasa kayak di Gundam Unicorn ending-ending ya? Pakai Psycho Frame tapi bisa ngirim pesan suara kayak gitu. Lu kan tidak bisa diputus. Wes, wes rasa dejavu. Ana belum switch lines reserve data Quiet Zero. Dari Quiet Zero bilangnya tapi oh, yang di bumi ternyata juga menerima data. Lu yo, wait, wait. Dejavu. Rasa-rasa Gundam Unicorn ya. Grocery Defense System. Sejak oh. Plot twist sih, asli plot twist ini. Plot twist ini. Oh, sadik. Enggak bisa menang. Wah. Itu sejak kapan ya? Alia Ektais itu apa? Kayak yang di bumi jamai-jamai. Pergi kemana? Tante-tante girang akhirnya marah. Nah ini Elan pertama ya gimana? Ternyata Elan pertama loh ya kan? Surat pengunduran diri Elan. Di bawah pil hanya akan dipelihara tanpa keuntungan. Dadah. Keren Elan. Wah tidak, jangan laser lagi dong. Pasien ulang energi sedang berlangsung. Waduh. Dengan apa? Menghentikan. What? Semuanya enggak tuh? Mobil Gundam Farak Sazeto. Aduh epic. Wah. Wah bingung aku. Terlanjur yang. Aduh Harry. Masih bisa dong ternyata. Masih berfungsi. Wait, wait. Aku terlanjur FM Aerial. Tapi ya wes lah ini. Wah. Mau bikin apa ini? Empat mau Gundam. Mind blowing. Kayak. Wah, iya benar sih kayak Psycho Frame Field. Ah, Gundam Unicorn Psycho Frame Field. Langsung tiba-tiba sistem transmitter laser diambil alih dan enggak bisa berfungsi, wes. Iya. Iya, ya kata kayak Gundam Unicorn. Segoy, tapi Suri tang melewati skor 8. Loh. Hanya Surita yang bisa dekat-dekat skor Eri. Duh, ibunya begitu ya. Aduh, suami. Bapaknya Eri. Nadiem, kok bisa? Kok bisa bukannya wis mati? Loh, Mina, teman-teman nih. Aduh, teman-teman Elnora sebelum namanya jadi Prospera. What? Oh, itu. Liverit belakang. Tidak bisa memaafkan diriku sendiri. Aduh, kasihan loh. Kalau sampai aku kehilangan Erin juga. Aduh, Elnora kamu masih punya Suleta segitunya loh. Ibu memilih masa depan daripada Basdam demi Erin. Wah. Meskipun semua orang menyangkal ibu, meskipun semua orang mengatakan ibu salah, aku akan selalu meneguhkan pilihan ibu. Oh, jadi ini tujuan dari berubahnya judul. Apa yang kamu ibu? Hah? Eri. Eri. Kayaknya Eri masih bisa hidup lah di data storm lah ya, tapi enggak tahu Sureta sih. Harusnya masih ya
harusnya Elnora masih bisa ketemu Eri lah. Mungkin bersama dengan Suleta untuk selanjutnya. Oh, bersama ibu juga. Maksudnya piye? Maksudnya yung Allah, kasihan. Jadi aku mikir kayaknya emang Elnora gak salah sih. Aduh, kok jadi kasihan gini. What? Kok seru hancur? What? Apa yang terjadi? Permet terurai sampai tingkat partik. Loh, waduh. Gandamnya hancur. Terus udah tapi. No, kan. Semuanya. Terus Caliban dan sudah. Wah, beneran ini udah musnah wis di universe-nya. Gudah wis sama kira udah gak ada wis. Getsuro menghilang. Berarti iya, Eri samanya gak kembali sih. Bener, ini Eri samanya gak kembali sih. Bisa jelas. Jelas ini soalnya data Storm gak tahu sisa di mana. Getsuro aja udah hilang. Jadi yang menyimpan data-data Eri kayaknya udah gak ada sih. Loh kan, Suleta melayang akhirnya. Tapi hidup gak ya? Masih hidup gak ya? Kok cuma diam sih? Sreha? Loh, kok gantungan kunci nih menyala, Sreha? Cucu pasti. Wait, Sreta? Wait, harusnya Sreta? Masih hidup gak yo? Aduh, aku mati. Masih hidup gak yo? Biar Rina sampai nangis loh. Masih hidup gak yo? Aduh, Meo sama Seo, Sureta. Ya, tapi yakin sih aku. Aduh, baper. Penulis skripnya, masalahnya dia dari Guilty Crown, dari Kakumeke, dari Code Geass, jelas mati. Mungkin ya. Masih hidup. Ayat, oh ya kata. Oh nggak jadi guys, ini cerita anak SMK jadi nggak jadi mati. SMK apa SMP ya tingkat tadi? Salam. Cerita? SMP SMK? SMA ya SMA SMK. Loh, siapa ini? Oh loh, masuk. Wait, ini time skip berapa tahun tadi? Kok subtitle gak kebaca sih? Nanti aja lihat lagi lah. time skip 2 tahun lah. Mbak Nika kok jadi potongannya cowok gini? Kayaknya cucu bakalan jadian sama Roji deh. Oh, ini Elan 5 pasti. Datang ke bumi. Kenapa kamu berbohong? Nyuri nih? Terlepas dari gangguan kecil, bukanlah kesalahanmu. Aku sudah memutuskannya sejak awal. Time skipnya kelihatan 2 tahun sih. Ini. Lulus dari, ya setelah lulus dari sekolah. Mungkin berarti sekarang 18 lah. Mulai 18 rata-rata mereka. Tapi ada yang kakak kelas juga, jadi ada yang 19 juga. Sayonara? Lah kok sayonara? Loh. Kok ada penyambung apa ya? Loh, kok kayak yang di etisik itu loh sistemnya. Terus kenapa? Loh, siapa lagi? Kakine. Iya bener wes. Lauda sama Ewe Petra pakai kaki prostetiknya yang kemarin. Iya, itu spoiler juga sih kalian, itu teori tapi jadi spoiler. Wait, tapi Sureta gimana? Aku sedang bisnis baru dari Elan Kares pertama. Bahkan aku juga membantu para pekerja mendapatkan pekerjaannya kembali. Turuti saja perkataanku. Ini bisa dipercaya nggak sih Elan pertama ini? Baru bisa banyak ngomong sekarang. Tapi puisi suaranya ngomong terus sih ya. Sepanjang serinya. Kan puisi suaranya satu orang dong. CEO. Wow, kemana nih? Ke bumi. Turun. Kayaknya turun ke bumi. Siapa nih? Naik gak? Naik ke putri.
Aduh, masih ada di lagunya. Musiknya. Gundam took my child to life. Waduh, susah, wes. Potongan rambutnya Mira ini jadi enggak panjang. Banyak di sini karakter-karakter yang akhirnya memilih untuk mengucur rambutnya, memotong pendek rambutnya yang dibiarkan panjang cuman siapa ya? Tadi lupa. Kemudian setiap orang berbeda-beda. Suatu saat orang akan melakukan kesalahan. Meskipun begitu kita lakukan apa yang untuk selanjutnya. Lu, wait, cek mana Sure? Wih, kita Sure. Kenapa? Ya, ampun lucu nih. Sama ibunya ya tadi. Anak-anak itu tadi manusia bumi yang lain mungkin kayak. Oh, lumpuh kah? Oh, iya lumpuh sih Sureta. Tubuhku sudah mulai ibu gerak sedikit demi sedikit. Yo. Eri ternyata ada di gantungan kunci. Kok bisa? Yang memindahkan aku dari Ariel waktu itu adalah Sureta. Oh ya? Kok bisa? Hanya Sureta yang bisa melakukannya. Oh ya? Wah, siapa itu? Teman-teman ya. Teman-teman bumi kayaknya. Jangan bilang kalau mereka menikah. Jangan guys, bahas itu, Mas. Ya untungnya enggak bahas itu. Cuman bilangnya kita mau jadi keluarga gitu. Tapi kan mungkin bisa jadi kayak bikin yayasan atau lagu nih. Judulnya aku doakan 10 berkah untukmu. Pantesan. Kemarin kan banyak yang bilang judulnya episode 24 kayak enggak masuk akal kok bilang cuman final episode. Berarti emang mereka enggak mau nge-spoiler ini. Wah, dengar itu sekejut. Wah, masih panjang ya? Panjang lumayan. Udah berarti. Wah, kok avatarnya sana hilang? Wait, Mina, avatarnya sana hilang. Wah, Farida, clear, geser dulu. This where the story. Waduh, segera. Wah. Bagus. Wait. Nanar. Apa tersana hilang? Jadi tunggu ya. Oke, okay, udah. Oke, okay, udah. Lancarkan. Seperti ini. Kenapa tadi itu anak kepanas? Tiba-tiba gila. Jadi ya. Omigoto! Wah, keren. Apa yang akan kita bahas? Banyak sih. Wait, banyak sih. Kayaknya sana juga melewatin beberapa hal juga sih. Udah fix ya, berarti gak ada movie-nya ini, udah kelar semua urusan. Udah, gak ada movie-nya ini. Ada caranya ya, emang caranya tiba-tiba banget sih. Di twist, sampai kita gak tahu. Kok Miorine udah kerja sama-sama Sadik gitu. Di episode-episode kemarin aja gak disebutin, cuman conversation biasa gitu. Ternyata mereka menjalin, apa ya, kontrak kerja sama perusahaan. Gak ada yang tahu. Terus si Tante Girang dari Pale ternyata hehehe kalah guys. Ini banyak lagi yang terjadi. Wah, terlalu main
blooming juga konsepnya full color, nilai parmet, warna parmetnya wow. Tapi jangan diartiin yang sekarang lagi rame ya propagandanya. Ini fokus ke ceritanya juga. Lagian di ending juga itu Miorine sama Sulita enggak benar-benar, ya mereka keluarga ya, posisi kan memang sama-sama anak yang apa ya, Miorine anak piatu. Sulita anak yatim, kasihan guys. Jadi kayaknya mereka membuat semacam sekolah atau yayasan untuk melindungi anak-anak gitu ya yang ada di bumi gitu ya. Ya sama, tapi kalian jangan kaitan sama propagandanya. Susah nanti saya mau menjelasin ceritanya. Ya udah gitu aja. Apa yang dibahas ya? Panjang banget ceritanya. Dan banyak yang terjadi, kemudian banyak cara yang dilewatin dan dilakukan juga. Ternyata penggunaan apa ya, parmet dan data storm itu efek negatifnya besar ya, bikin mereka bisa lumpuh loh. Oh berarti kayak itu yang di Gudap Eren Blood of Fun itu, kalau lama-lama pakai Alayashiki. Kalau lama-lama pakai Alayashiki bahkan sampai ke tingkat yang lebih tinggi ya, itu mereka segi agres aja bisa lumpuh sebelah gitu. Jadi wah, Sulita hampir aja lumpuh semuanya kan, istilahnya kayak gitu. Ternyata ibunya juga kakinya juga hampir benar-benar lumpuh katanya, tapi dia selama ini selalu menahannya gitu. Waduh, bahaya juga ya efek dari data storm ya, kalian jangan nyoba, kalau ada jangan nyoba. Bahaya guys, meskipun kalian ingin menjadi tokoh utama atau ingin menyelamatkan dunia, tapi mikir dulu, kalian benar-benar ingin mengorbankan diri nggak gitu. Jalannya bahaya efeknya, bahkan di sini sepertinya memang Sulita benar-benar ingin mengorbankan dirinya ya di bagian terakhir tadi kan. Bahkan yang bikin lumayan kaget adalah tiba-tiba Sulita ketemu sama Elan nomor 4 sih. Kaget sih sana, benar kaget sih. Ini berarti nilai parmetnya di atas 8 dong. Berapa dong? Gila. Gila sih. Nekat sih Sulita mau mencapai nilai parmet di atas 8 sih. Tapi akhirnya malah ketemu sama Elan kan. Keren juga. Oh iya, betul-betul masalah field atau medan data stormnya ya, yang udah parmet, nilai parmetnya tinggi ya. Kayak bintang sama konstelasi bintang kayak gitu yang bergerak-gerak kayak ini, kayak di sekitarnya sini kan. Kelihatan nggak sih? Oh kelihatan. Itu ngingetin sana sama di Gundam Unicorn, di Psycho Frame Field juga, yang udah di ending juga, udah di ending ceritanya juga, itu kan expand, meluas kan. Nah peluasannya modelnya kayak gini, sama sih ya, sama aja gitu ya. Berarti anu ya, pakai yang konsep yang udah ada dibawa ke sini, tapi dengan sedikit perbedaan. Satu studio Sunrise. Tapi di sini wah keren sih, tiba-tiba ketemu sama Elan Keres nomor 4 ya. Bahkan wah bahkan orang-orang apa, pilot-pilot atau orang-orang lain yang udah mati di sini ada lagi sih. Cukup menegangkan dan cukup gila plot twistnya juga. Dan ternyata Ariel masih hidup ya, dengan gambit-gambitnya semua anak-anak ini. Dan akhirnya Eri Chang mau untuk senyum. Kayaknya di sini memang kelihatan ya, meskipun fisiknya Eri sama Ya itu kayak bocil usia 4 tahunan. 4 tahun ya? Iya, bocil usia 4 tahunan. Tapi kayaknya secara mungkin secara komunikasinya, secara usia yang dia yang sebenarnya, kalaupun dia hidup di dunia nyata ya, meskipun cuma di data storm ya, kemungkinan ya usianya 21 tahun sih. Soalnya bahasanya, oh iya di sini tadi sih Sarah sempat bingung tadi sih, ini kan Eri ternyata selamat. kira ikut mati sama parmet yang udah apa ya, terpencar sampai ke ukuran partikel, istilahnya kayak gitu. Di sini ternyata Eri Chang ada di boneka ini kan. Kok bisa, mengherankan, di boneka yang warnanya oranye ini.
tapi uniknya adalah bahasanya Eri sama ya itu benar-benar berbeda dari Sureta. Jadi kayak ya bahasanya, cara ngomongnya emang beda, kayak emang onesang, emang kakak, seorang kakak gitu ya. Beda sama adiknya Sureta. Ya terpaut usia lumayan juga, berapa tahun. Oh iya, terus tadi sana bilang time skip 2 tahun ya? 3 tahun guys. Sana wait gitu. 3 tahun guys, ternyata time skip 3 tahun. Berarti mana tadi tulisan time skipnya, mana tadi? Susah nyari, mana. Terus di sini, sana mikirnya namanya juga autornya kan lulusan. Lulusan. Pernah ngerjain Kakumeki, Gritikron, Code Geass, bahkan karyanya dia yang paling banyak adalah Code Geass gitu. Code Geass. Tokoh utamanya kan mati. Hidup. Ya kata, akhirnya hidup. Nah ini kan, ini time skip 3 tahun ternyata. Kukira 2 tahun, berarti udah semua udah pada lulus dari Akademi di Astikasia berarti. Masih deh. Berarti di sini Sureta kelas 2 SMK ya. Berarti usianya harusnya 17 tahun sebelumnya. 17 atau 16 deh. Terus tambah 3 tahun ke 17 berarti umur 20, mungkin 19 gitu. Lupa aku. Udah pada gede semua ini umur 20. Yang sana kaget juga adalah Mbak Nika kenapa potongannya jadi gini? Sana jadi lihatnya loh Mbak Nika, loh Mbak Nika kenapa rambutnya jadi gini Mbak Nika, aduh. Dan teman-temannya jadi remaja umur 20-an semua ya. Ya masih 19-20 lah. Ada yang masih di bawah, ada yang 18 tahun kayak ini si siapa ini yang si imut kebul lucu ini itu. Mana lagi yang bikin sana surprise, terkejut dan sangat-sangat, pokok terkejut dan sampai sangat-sangat. Di mana semua Gundam ya, semua Gundam. Tapi benar guys, tentang ini keren, ini mind blowing sih. Tentang kalian Gatai, kita kemarin meneorikan teori tentang Gatai, terjadi juga. Terjadi teori Gatai, dan ya setelah sana lihat ternyata memang sengaja bisa digatai ya. Desainnya Caliburn adalah desain yang sengaja memang bisa untuk digatai. Nah ini memang bisa digabungin. Berarti mungkin Ariel dibuat itu untuk prototipe kedua setelah Refrit, habis itu bikin prototipe ketiga Caliburn. Tapi nggak tahu tujuan dibuatnya Caliburn. Soalnya gini, saya bingung dari awal Caliburn itu tiba-tiba datang atau gimana sih, itu dari episode berapa sih sebenarnya Caliburn? Soalnya pas penyebutan namanya Gundam Monster Caliburn itu sana sempat kaget. Ini Gundam datang dari mana coba? Tanpa filter Parmet Data Storm. Aduh gila. Terus yang pakai Sureta. Ya benar, emang kan ada syaratnya kan? Bukan syarat, kayak ada apa ya? Ya syarat sih, bilangnya kan karena tidak ada filter Data Storm-nya, jadi timbal baliknya adalah stats atau iya, tingkatan status Parmet Link-nya tetap sama atau sepadan gitu ya. Tidak pernah bisa turun. Jadi kalau Gundam-Gundam lain yang ada filternya kan, meskipun kita udah naik ke Parmet keempat, nanti bisa diturunin ketiga lagi, ke bawah lagi gitu, sesuai dengan performanya si pilot. Tapi kalau di sini, kalau udah dapat nilai Parmet sampai 4, 5, 6, tetap segitu. Makanya resikonya nanti di pilotnya di awal ini Sureta kelelahan dan pingsan. Udah emang di batasnya sih, udah batas. Melewati batasnya sih, nggak mampu istilahnya kayak gitu. Kemudian di opening kayaknya nggak ada yang baru setelah kemarin episode 23. Nggak ada yang surprise itu maksud sana ya, emang udah segitu. Endingnya yang bikin surprise, tiba-tiba lagunya Yoasobi. Opening yang pertama yang judulnya Blessing. Makanya judulnya aku doakan sepenuh berkah untuk berkah ya. Blessing, blessnya disebutin di ending lagunya. Tapi akhirnya mereka memutuskan untuk tinggal di bumi ya. Keren juga, keren. Oke,
Judulnya ini keren keren, segoy 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 segoy. Oke, baca live chat kayaknya udah kelewat banyak banget nih live chatnya udah kelewat banyak banget ini. Waduh waduh. Oke, sebelum ke reaction yang movie-nya Gundam Seed ya, Kate. Sampai mana terakhir? Waduh, gak bisa ke-scroll lagi loh. Sampai gak bisa ke-scroll lagi gak tuh? Sana gak bisa scroll. Terakhir yang bisa sana scroll yang pukul, yang kalian set live stream pukul 8.45. Sebelum itu gak bisa. Jadi maaf ya buat kalian yang udah nge-live chat sebelum jam 8.45. Gak bisa sana buka. Udah mentok scrollnya. Beneran deh. Gak bisa scroll lagi nih. Waduh. Yaudah dari yang jam 8.45 aja ya. Maaf ya yang sebelumnya gak kelihatan. Jadi gak bisa scroll lagi. Di browsernya sana. Gimana nih? Ntar kalau pakai HP-nya sana bisa scroll lagi gak? Tunggu ya. Aduh. Udah mentok loh. Mungkin rame ya. Pas tentang reaction tadi pas rame kali ya. Atau gimana ya? Wait. Ntar. Ramai kah tadi? Tadi sana streamnya ramai kah? Pas sana reaction tadi, aduh, sampai gak kelihatan yang pas jam berapanya tadi. Ntar, yang di HP malah lebih parah lagi, malah gak bisa scroll lebih jauh lagi. Ya udah, maaf banget buat kalian yang udah nge-live chat sebelum jam 8.45 PM ya. Ini soalnya sana baca live chatnya paling mentok ini jam 8.45 PM yang dari Rizky Muzaki yang bilang 3 tahun time skip itu. Yang sebelumnya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Maaf guys. Oke, okay, Rizky Muzaki time skip 3 tahun. Ya, setelah sana coba amati lagi ya, memang 3 tahun. Salah sih sana kok bilang 2 tahun. Tapi ya emang kelihatan sih perbedaan usia sama penampilan mereka. Jadi ya 2-3 tahun lah, akhirnya 3 tahun. Oke, okay, Praditama. Domo Ramadhan. Raudan Pratama. Raudan. Cuma gak cacat-cacat amat. Oh iya. Aduh, siapa pacarnya Lauda? Pacarnya Lauda. Dia akhirnya apa yang kalian teorikan ya, guys? Tentang kaki prostetiknya yang dipromosikan oleh Gundam Company. Ini pasti yang make antara Sureta atau pacarnya Lauda. Ternyata pacarnya Lauda yang make, guys. Tapi cuman sebelahnya masih kaki yang asli. Sebelahnya memang kakinya dia sendiri. Nah, ini. Sebelah kanan pakai kaki prostetik. Enggak. Semuanya enggak tuh. Sebelah kiri berarti yang utuh kakinya cuma sampai situ, kalau sebelah kanan kakinya benar-benar hilang semua, jadi ganti kaki prostetik. Oh. Tapi kayaknya jangan-jangan mereka kayaknya belum menikah sih ya, mereka masih pacaran gitulah. Ih, manis loh. Masih hidup ya, untungnya ya Lauda. Jadi kamu jangan mikir dendam lagi Lauda. Kasian pacar kamu. PT Genam, oh iya. Suasana lihat gue kayak ngelihat orga yang ada di Gundam Iron Blood Revenge sih. Elan si Panji Petualang. Iya, Elan kelima, Elan yang kelima ya. Dia memilih untuk jadi petualang, jadi jalan-jalan sesuai dengan apa yang digambar sama si cewek yang dia sukai. Cuman mati. Siapa itu namanya kemarin? Lupa aku. Itu keren sih. Sereta jadinya sama siapa? Gak usah. Berteman aja. Ya berteman selamanya aja. Gak usah nikah Miorine sama Sereta. Jangan. Kalian jangan bawa-bawa hal semacam itu di stream sana. Oke. Itu si Yamaha Mio ngomong sama Eri. Oh iya. Itu. Saya mikirnya gitu. Ini ngomong sama siapa? Aduh. Tapi setelah sana amatin lagi, oh iya, kan apa ya, bahasa sama iya, cara bicaranya Eri sama Suleta itu beneran beda. Mana tadi?
Mana ya? Nah ini. Seharusnya kamu dengan nasihat kakak iparmu ini. Wah, iya nyebut kakak ipar berarti udah. Aduh, sial. Mau nikah beneran dong, sialan. Ya sih, kelihatan dari bahasanya Eri sama Sereta beda ya. Eri lebih dewasa cara ngomongnya. Sial. Ini autornya emang yang bawa-bawa kayak gini ya. Saya gak mati, cacat dikit, gak ngaruh. Ya, gak mati sih, akhirnya cacat sih. Cuman bilangnya kayak hampir cacat seluruh tubuh ya, tapi akhirnya gak cacat semua juga sih. Sereta jadi lanang. Wait. Bukannya yang cowoknya malah Miori nih. Udah jangan gitulah guys. Rusak. Tetap sama si Yamaha Mio bang. Nice info, thanks sip. Ya tuh, pergi dulu ya, takut kena spoiler gue. Oke, Praditama. Lah ini kan udah episode terakhir. Waduh, salah sendiri gak ngikutin per episode-nya. Kena spoiler dong. Baru datang keasikan ngelining gampula, weh, ngelining gampula dong, keren Husein, semangat ya. Kalau dan berata mama dan bang Husein, gak ada spesial ending kak, gak ada. Spesialnya cuman di lagunya ya, Blessing, opening pertamanya di, apa ya, istilahnya kayak dimainin lagi musiknya. Ya judulnya aja berkah, emang Blessing. Siap-siap Gundam yang dari novel Abyss Gundam Witcher ini. Tahun depan Gundam Seed Freedom. Oh iya, reaction Gundam Seed Freedom. Bener-bener sana sambil baca live chat yang tadi sana tabung. Sebenernya bagus konsepnya full color. Cuman kalau kalian jadi bahas propaganda, males sih sana jadinya. Aduh, Thunderbolt. Gundam Thunderbolt Full Armor. Weh, Husein, sugoi. Yang spesial itu di ending ceritanya enggak kayak ending cerita pendahulunya. Ya mana? Gundam Iron Blood Orphan, jelas enggak? Konsepnya aja beda. Ini masih anak-anak sekolah. Kalau Gundam Iron Blood Orphan memang mereka hidup di pertempuran, guys. Merk apa Bang Husein? Eric jadi ganci dong. Iya, jadi gantungan kunci, guys. Kok bisa gitu? Di custom RGB biar estetik weh. Bahas bentuk Caliburn yang akhirnya sempurna kak. Seperti yang sana katakan tadi, sepertinya memang Caliburn didesain agar bisa digatai. Kelihatannya kayak gak gitu ya, tapi ternyata kalau sudah sana amatin beberapa kali, Caliburn memang didesain agar bisa digatai sama gambit dari Aerial. Jadi Caliburn sama Aerial sebenarnya sama ya. Dan gambitnya ya cuman 11 pasang ini doang. 11 pasang, 11 buah ini doang gitu. Tapi akhirnya jadi RGB ya. RGB. Yang dibahas apa ya? Apa ya? Penggabungan antara para gambit-gambit Eri dengan Sereta jadi RGB gitu. Dan ya setelah terlihat lagi bentuk gatainya ya gak jauh beda sama Aerial gitu. Kayaknya di sini lebih jelas sih. Bentar. Ini yang promosi ya. Ayo yang pengen PO silahkan, sana kayaknya enggak. Iya dari kaki. Oh iya booster belakang. Oh iya ada boosternya ya. Boosternya tambahan dari Aerial pakai. Oh. Ini sapu terbangnya guys. Yang spesial cuma itu doang. Yang beda. Tapi kalau ternyata dia bisa digatai itu yang bikin sana akhirnya. Oh iya bener sih. Kayaknya memang sengaja memang bisa digatai ya dari desainnya ya. Tapi agak beda sih modelan gatainya ya. Aduh, tapi ini hasil yang udah ada bedanya.
cuman ada bedanya dikit lah. Cuman gimana ya bacanya katanya? Gimana ini? Soalnya browsing di Google-nya gimana dong? Kalau episode berapa berarti ya? Yang rebuild. High grade guys, dijual dengan harga 2.200 yen kalau di rupiah berapa kalian hitung sendiri. Terus nanti hitung juga pajaknya juga. Kira-kira berapa harganya? Apakah digoreng? Enggak tahu. Episode berapa ya yang wait. Bentar, buka Gundam Info, Gundam Info. Playlist itu. Episode berapa sih yang nunjukin Ariel rebuild tapi ada gambitnya, wait. Setelah sekali, 12 kali. 12 kali ya? Coba. Iklan. Coba sana bandingin dengan yang ini loh guys, maksud sana itu. Ada bentukan yang beda sih. Posisi masangnya gambit. Di tubuhnya Kariban. Wait, ini kenapa iklannya panjang juga ya? Mana di akhir maybe? Bukan yang geprek tomat. Wait, mana ya, ada nggak ya? Ya nggak suka penampilannya. Mana ya sini lagi? Aduh bentar, sana tutupin. Wah, nanti copyright kalau nggak ditutupin. Bentar, sana tutupin dulu ya, sana mau nyari di mana. Tapi jujur bentuk apa ya, blade antenanya Caliburn sangar, lebih sangar daripada Ariel. Sangar benar-benar maju. Penyihir ya, mana ya yang nunjukin gitu loh. Aduh geraknya cepet banget ya, gimana mananya. Apa yang beda ya? Susah nyarinya. Wait, browsing maybe. Gundam AE Riyad Rebirth. Gambar. Coba sih. Kalau yang Gundam siapa namanya? Caliburn yang Vulgata itu istilahnya apa sih? Biar gampang nanya nih. Nih. Run, aduh, kenapa hidung sana gatal? Ada yang masangnya agak beda sih. Jadi kayak punya sayap gak sih Caliburn melan? Iya sama aja kayak Ariel Rebuild ya. Bagian lengan, iya posisinya di lengan, yang di bagian waist, yang bagian ekor belakang, iya, tapi itu agak ke atas kalau Ariel Rebuild. Oh iya, itu sih, kayaknya itu sih ya. Apa yang di, ya itu, kemampuan Sureta receiving data from Caliban. Oh iya. Jadi ngelihat Sureta bisa nyebarin data storm seluas itu ya. Itu ngingetin sama yang di unicorn juga sih. Ya itu sih tadi sana juga udah nyebutin juga sih.
tentang bagaimana suara Mior ini didengar oleh banyak orang, bahkan apa komunikasinya nggak bisa diputus kayak gitu, itu juga ada di Unicorn gitu. Bahkan ini orang, soalnya lihatnya itu orang kayak yang ada di Gundam Unicorn, orang yang sama deh. Dan jangan. Jadi tiba-tiba kerjasama dengan Gracely di sini. Gracely kan pihak dari bumi kan, Fajar Floyd terutama kan lebih memihak ke Gracely. Jadi ketika Mior ini ternyata kerjasama dengan Gracely, langsung bisa melindungi semua masyarakat yang ada di bumi gitu. Langsung bisa kerjasama sama masyarakat yang di bumi. Wah, lumayan sih. Wait, sampai mana tadi lecetnya? Itu sih menurut sana ya. Pantesan mainnya telat cincil. Hagrid, Banshee, non tapi gak enak jual. Kalian masih suka sama Banshee? Sana lebih suka ke Unicorn originalnya sih. Bagaimana, siapa yang membahas lagi? Aman Ananda Safwan, halo Kak Sana, lama gak bertemu. Hihihihi. Kok hihihihi? Halo Ananda Safwan, lama gak ketemu juga ya. Lama gak mampir di live stream. Sana juga lama gak stream juga. Sana join partnya kuat. Oke, bantu lemari ayo. Kayu bekas, sedih belum ada waktu buat demi trainer cucu. Wah, kayaknya Husan Satana punya banyak banget loh koleksi Gundam. Sana aku masih dua loh padahal. Gak ada uangnya mas, kalau mau nambah-nambah. Jadi sedih nih lah. Kalian punya kamar. Aduh, wait. Sewa dah ya kalian. Maaf telat ke sana. Hai Miko sayang, iya gak apa-apa. Maaf sana juga baru baca live chat nih. Belum telat, baru 2-3 menit lebih dekat. Udah lama weh. Sudah 1 jam nih. Wah, iya udah. Wah. Tambah banyak live chatnya. Waduh. Wah. Gimana ini sana baca live chatnya? Banyak banget weh. Kaki gimana bang? Udah seperti semua. Makasih kak udah riek. Ya sama-sama GNS. Selamat datang di live streamnya sama-sama ya. Alhamdulillah udah mendingan lah, kaki sembuh. Naik ke tangan. Istirahat yang cukup ya, Miko sayang. Udah bang Miko, jangan bahas. Wah, ini 1 jam terbagi ke baca chat. Bentar live stream 2-3 menit lebih dikit pembahasan teori yang udah terbukti dan akhirnya sekarang YTTA. Cepat sembuh bang Miko, jangan lupa minum obat jamunya bang. Gampang rewatch, gampang. Bang, panjang tapi durasinya. Aduh, halo sana maaf telat banget. Halo Tatsumi, selamat datang live streamnya sama-sama ya. Maaf banget juga sana baru baca live chat kalian. Ini dari 19 menit yang lalu ya live chatnya Tatsumi. Dan Subutra, ya belum nonton cuy, ketinggalan. Pemberitahuan kepada yang telat bisa rewatch. Kata Muhayin gitu. Pengangguran yang numpah lewat. Kecewa berat, kirain bakalan bad ending kayak IPO. Iron Blood Orphan itu istilahnya bukan bad ending ya, tapi sad ending ya. Ya meskipun ada beberapa orang yang bilangnya bad ending, tapi menurut sana sad ending gitu. Tapi ternyata jangan gitu bang, pengangguran. Tema anak sekolah biasanya nggak sad ending. Yap, wait, tunggu. Kok kalian nggak gitu ya? Autornya aja. Autor, ya penulis skrip dari anime Gundam Wing of Mercury aja ngerjain Kakumeki Valfrave. Dan Kakumeki Valfrave itu temanya anak sekolahan guys, dan tokoh utamanya mati. Temen-temennya yang semuanya naik Valfrave yang masih hidup tinggal 2 doang. Valfrave-nya berapa ya? Valfrave-nya total 5. Yang mati 3 loh, malah tambah lebih sadis sih. Walaupun itu anak sekolah loh. Ya kayak ini, kayak Gundam Wing of Mercury, posisinya mereka semua anak sekolahan gitu. Bahkan harusnya mereka itu anak sekolah biasa, cuman karena ini adalah sekolah favorit ya, istilahnya sekolah elit ya, ternyata anak-anak sekolah yang ada di situ itu secara tidak langsung mereka dilatih buat bisa naik ke pilot semua. Ada naik ke Valve. Gila, itu memang terselubung, tapi ternyata ya? Memang benar kayak gitu. Ya kayak ini, Gundam Wing of Mercury ini. Tapi kalau Gundam Wing of Mercury ini kan anak sekolahan SMK, ya sekolah kejuruannya jelas, astikasianya itu jelas karena sekolah untuk orang-orang ya teknisi, mau pilot, mau yang apa ya, yang bagian strateginya, mau yang apa gitu, emang beda gitu. Datangnya masalah malah kayak dari
Iya enggak sih, iya sama aja sih. Jadi istilahnya Kakumeki aja bisa sadis, tapi ternyata di Gundam Witch from Mercury enggak sesadis itu. Sama-sama tema sekolahan dan penulis skripnya juga orang yang sama. Kan biar greget. Terlalu dark nanti, Bang. Bener kata Bu Hai, cacat dikit kan. pengangguran yang numpang lewatnya bener cacat dikit harusnya kan tanpa filter. Bayar review. Aturnya minta dikirimin peledak dah karena bikin anime ini ada unsur RW. Karena memang kayaknya memang dari autornya sih dia memang punya konsep yang kayak gitu kan, kata kalian dia punya anime original sendiri kan yang mengusung konsep kayak gitu, cuman itu udah beberapa tahun yang lalu, udah lama banget gitu. Dan akhirnya pas disuruh jadi penulis skrip di Gundam ini, akhirnya dia membawa identitas dia yang asli gitu, nggak membawa identitas dia di tiga anime yang sebelumnya sana sebutin itu. Susah ini sama berurusan sama author kayak gini, emang gila. Tapi ya terlepas dari itu semua, secara cerita bagus, cuman kita jangan ngambil unsur LG nya ya. Bisa aja Bang Muhayyin RGB, yo RGB. Untuk perlu Gundam yang sama Wing, please. Oh, perlu Gundam yang endingnya sama kayak Ibu sama Wing. Wah, Anda perlu yang kejem-kejem ya ternyata ya. Padahal sana udah sakit hati banget itu dibuat endingnya Iron Butter Fan. Sorry, kamu keyboardnya jalan sendiri. Bukan Grand yang paling dan pertama main RGB tuh. RGB. Fix nambahin mini lampu buat jadi RGB, buat jadi Gundam gaming. Gundam gaming. Eh kasihan loh. Kayak misal kemarin siapa tuh? Leluconnya siapa sih? Kan ada keyboard RGB, headset RGB, mouse RGB, bahkan joystick RGB. Apalagi yang RGB itu warna apa sih, guys? Red, green, blue. Jadi memang warna tiga warna itu. Awal ya 2020-an apa 2011-an itu kan rame-ramenya warna RGB sebenarnya. Nyebutnya warna gaming. Jadi kalau kita punya apa ya, alat-alat atau perlengkapan komputer, laptop kita yang warnanya RGB, biasanya weh, anak gaming. Tapi kalau sekarang, kalau nggak salah ada video di mana keyboardnya itu warnanya warna RGB. Biasa kita udah tahu kan warna RGB di keyboard di komputer itu kayak gimana kan. Tiba-tiba ada orang yang bilang, weh, keyboardnya warna RGB. Sialan tuh orang. Aduh, RGB ya, RGB ya, tolong. Aduh, dasar. Wih, 2200 yen, berapa juta tuh? Tulisannya gitu ya, 2200 yen ya. 300 lebih paling Bang Miko, iya sih harusnya. Jangan lupa kasih prosesor dan lain-lain biar sekalian PC buat nyaingin PC Raiden Shogun ya. Atau 400, wih. 300 sampai 400 lah. Kalau 500 ya kebangetan, itu high grade doang. Kok 500 sih? Lagian nggak sekompleks Gundam Unicorn juga, ngapain 500? Mari kita patungan. Main. Kalau beli Gundamnya, aku beli lampunya aja gimana Bang Wah? Kalian patungan nanti kalau udah cukup, biar aku yang beli barangnya, terus aku kasih langsung ke sana ya. Bentar suwi. Main. Gue beli kakinya dulu aja ya, Bang, di daerah. Aduh, kok hidung sana gatel sih? Di daerah lain yang pakai Telkomsel lagi nge-lag nggak? Ini sana pakai Telkomsel. Aku pakai Indium. Jadi gak like. Patungan telur filler aja biar murah. Saya bingung kirim dana, saya bantu cari info speknya. Duh, malah cari info spek malahan kalian. Bantu pakai dana, punya OVO Bang Muhai. Ada yang dana, ada yang OVO. Bang Raudan kayaknya. Bang Raudan katanya anak Indigo nikah sama anak rumahan, nantinya jadi Indihome bener. Masukku cuanya kirim lewat mana? Ya sama lah, orang pakai part aerial juga. Kita punya gempa aerial lebih edgy. Taliban edgy wajib bisa digatai. Oh, kalian ya. Oh, iya sih. Iya sih. Taliban yang mau dirilis ini. Terus kalian juga punya yang aerial rebuild. Itu bisa kalian gatai. Asli sih. Top up dana alpha minimal di 50 ribu. Bala kalian bahas itu.
Aku aja gak tau bang soal gitu kalau gak traktir atau sama raja. Gue belum pernah ngirim duit lewat gituan bang, tabunganku juga lagi ditahan dulu. Banyak isinya bang. Kalian ini. Udah bro kasihan gak sana baca kebanyakan nanti gak apa-apa biar sampai jam 10 baca lanjut kalian. Arif Kakem dan Next Yoshita Higuro. Hai Arif Kakem dan Next Yoshita Higuro. Selamat datang live streamnya sana Salma ya. Aduh, maaf sana baca live chat udah ketinggalan berapa menit aduh. Kak sekalian jam 12, janganlah. Kak sana ada yang traktir tuh. Oh iya, bentar habis menyelesaikan live chat ini sana buka traktir. Kasihan nanti kak sana gak bisa itu. Kalian sampai subuh streamnya. Hey. Bukan sana ya yang streaming sampai subuh, kalian lihat di tempat lain. Kalian ini ya, cek traktir sana ya habis ini, bentar. Main, gue yang ganti dari hotspot. Kak emak yang pakai Telkomsel ke segata 1GB Excel bisa tiba-tiba hadir. What? Abis lo itu 1GB tiba-tiba HD. Kalau marah kasihan motornya bang, berarti yang cepet sama bagus jaringannya berarti XL bang. Ya ntar kawan-kawan yang menunggu gue dalam seat freedom. Ayo 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 wait abis ini gak kasihan tangannya bang. Sudah ngerti bisa ditunggu terus bagus dia membawa utade banget. Antara Sulita dan Miorine, bedanya Uta memutuskan berkelana. Oh iya, oh, judulnya Uta nih itu loh. Bentar, hitung sana gatal. Kenapa tiba-tiba hitung sana gatal ya? Oke. Sana baca traktirnya. Akhirnya udah kebaca semuanya. Oke, yang traktir itu siapa? Terima kasih banyak. Udah traktir ke sana. Sana akan berjuang untuk terus mengisi konten-konten yang udah di channel YouTube sana sama. Siapa yang traktir? Tirandeus. 10 coklat panas, terima kasih. Semangat ke sana, makasih banyak udah live. Semangat juga buat Tirandeus ya, terima kasih. Terima kasih buat traktirannya. Cukup melelahkan baca-baca lecet langsung lemas sana habis kena data storm ini sana. Oke, kita reaction Mobile Suit Gundam Seed Freedom first trailer perihapan semuanya, kita akan reaction ini juga. Ternyata capek juga ya baca semua lecetnya. Aduh, oke. Sekarang saat waktunya. Sadao tadi udah janji kan, kita reaction. Mobile Suit Gundam Seed Freedom first trailer. Ini nonton pertama kali ini sana. Dan seperti apa trailernya? Ya, tanpa disangka-sangka ternyata serialisasi Gundam Seed lanjut ke movie ya. Apakah kalian berharap dengan serialisasi yang lain harus ada movie ya? Tenang guys, sabar. Ini tergantung sama tim produksinya ya, komite produksinya, tergantung sama HP-ku jatuh. Tergantung sama itu studionya juga. Jadi kalau kalian butuh movie di hidung sana pegang gatel. Pengen butuh movie di Gundam yang lain, Iron Blood Orphan, Wing, Ariel, ini apa? Witch from Mercury. Kayaknya perlu, iya cuman bisa berharap doang guys, soalnya ini tiba-tiba saja terjadi seperti ini ya, istilahnya kayak Gundam 00 aja tiba-tiba dapat movie-nya untuk menyelesaikan semua ceritanya, istilahnya kayak gitu. Tapi kalau Mobile Suit Gundam Seed Freedom ini kira-kira ini movie yang sama canon melanjutin cerita yang kemarin atau ini cerita yang berbeda gitu. Kalau Gundam Iron Blood Orphan lanjutan ceritanya atau ya mungkin canon atau enggak, sana enggak tahu, itu kan ada di game ya, sayangnya di game. Dan gamenya itu masih region lock untuk Jepang doang, belum bisa internasional. Kalau internasional mah sana pengen main. Kalau yang ini gimana? Dan ya karena ini serialisasi Mobile Suit Gundam Seed ya, pasti terlihat perbedaan kualitas animasinya dari 20 tahun yang beneran udah 20 tahun kan ya? Iya kan? Iya kan? Udah lama banget. Pasti banyak yang berbeda gitu. Kayak sana lihat anime
Eureka Seven, terus ada movie-nya Eureka Seven High Evolution, itu terasa beda banget kualitasnya memang. Kali-kali ini gimana? Sana penasaran. Oke, kita langsung nonton aja. Sana penasaran. Saya coba bentar-bentar, enggak suaranya sana enggak kru. Oke. Bandai Namco. Sochi. The Last Test in the Gundam Seed Series. Terakhir. Wih, gendeng. Kok epic gini? A Decided Destiny. Our Freedom to Resist. Ut. Mobile says gonna be. Ut. Wait. Wait. Ut. Ini masih trailer pertama ya. Jadi wah, kita dimanjakan dengan grafik yang luar biasa ini. Enggak siap aku. Grafiknya bagus banget. Sochiku ya. Semoga bagus sih Sochiku. Bagus sih, harusnya bagus. Serial terakhir dari Gundam Seed. Terakhir, guys. Kelasnya udah kayak Jujutsu Kaisen gitu, kayak Bleach Thousand Year Blood War gitu. Kerasa banget CGI-nya nyatu sama animasinya. Ini bunga-bunga ketera angin. Bahasa Jawa di sana metu. Bunga-bunga yang kehembus angin. Background-nya. Aduh, wow, the hell. Bagus. Robotnya juga, ini CGI loh. Kelihatan loh, tapi CGI-nya bagus. Menyatu. Decided Destiny. Dan ini sepertinya meskipun pakai konsep tahun segitu ya, yang matanya masih bentukannya kayak gitu, rambutnya masih bentukannya kayak gini, tapi kalau dianimasikan dengan tahun yang sekarang ini, jadi bagus, guys. Our freedom to resist. Masih nyuplik-nyuplik doang ya. Wait. Oh, teks-teksnya. Kira, koordinator. Kira tahu, Zodiac Alliance of Freedom. Treaty. Stop. Foundation. Open Seeds, Gundam Seeds, Freedom. Coming to theater in January 26, 2024. Wah, sih tahun ngarep. Masih tahun depan. Kira-kira ini beneran lanjutan dari kemarin nggak ya? Ya, jujur sana belum sampai tamat sih kemarin nontonnya. Saya perlu nonton ulang. Ya, kita buat konten maraton aja ya. Tapi sana perlu nonton dari Seed dulu nggak sih? Sana perlu nonton dari Seed dulu nggak sih? Menurut kalian gimana? Wah ya, ini sana perlu nonton dari Seed dulu sih. Biar sana nggak bingung menuju ke movie-nya. Maaf ya, Husan Santana. Untuk MSGE. Apa MSA Team belum sana hampirin lagi. Maaf, sana lebih tertarik ke sini. Oh, maaf banget, maaf banget. Aduh. Pada Twitter-nya. Seed HDRP sama TikTok. Oh, webnya itu juga. Freedom. Sana perlu nonton dari Seed-nya dulu gak sih menurut kalian? Gimana? Perlu ya? Oke lah. Kita mulai kapan? Konten maraton Gundam Seed. Tapi karena di... Wait. Bentar, sana pengen buka Gundam Info. Kayaknya... Untuk yang Gundam Seed udah disembunyikan kan ya? Oh, belum! Cuman gak ada subtitle bahasa Inggris, aduh. Ada bahasa Inggris. Maksudnya gak ada subtitle bahasa Indonesia. Ah, yaudah, mumpung belum disembunyikan sama Gundam Info, sana pengen nonton meskipun subtitle bahasa Inggris ya.
subtitle bahasa Indonesia mungkin ada di luar sana, soalnya harus berbelok jalan dulu. Iya, yang disternya belum. Ini hasil remaster ya, HD. Perlu nih sana reaction lagi nih. Sana kemarin sebenarnya udah nonton sampai 5 episode ya, cuman sekarang sana lupa lagi. Sana perlu nonton lagi dari awal. Biar paham. Oke, sana akan nonton dari seat. Seat ini berapa episode? Cek dulu. Banyak. Luar biasa. Apa episode? Terus Destiny-nya berapa episode? Aduh. Selamanya ini sana nonton kayaknya ya. Apa ya cukup? Ini sampai kapan ini online-nya di sini? Aduh. Panjang juga sih, 48 episode loh. Yang Destiny berapa episode? Luar biasa. Oh my god, wow. Oke. Okay. Saya cari jadwal aja dulu. Apakah ada buat kita perdana ya? Ada live-nya, ada premiernya gitu, dibagi-bagi ya, tergantung nanti kesibukan sana gimana. Sana bisa membuat live stream-nya atau buat premiernya untuk reaction Gundam Seed ini, karena 48 episode banyak banget. Gak kayak Gundam Iron Blood Orphan atau Gundam Witch from Mercury rasanya. Anime lawas itu selalu episode-nya panjang-panjang gitu sih. Jadi ya, nantikan jadwalnya kalau sana udah mulai membuat project maraton Gundam Seed ya. Dan baca lecetnya. Sampai mana terakhir tadi sana baca lecet di mana ya? Hah? Saya. Mana tadi? Nah ini Hujan Santana. Suka karena inspirasi Caliban dari anime Izeta The Last Witch, karena yang drag anime drag itu apa? Itu pernah jadi asistennya pas sama buat Code Geass. Iya. Speeding baca live chat mulai disambung nih ke tanah. Sampai kos-kos sambung terus. Moga bisa traktir Kak Sana atau Sawer. Makasih Miko. Nanti dikasih halalan. Aduh, my Kira. Oh, Bang Miko gak ada duit lagi pokoknya. Cuma nampilin Kira sama siapa ceweknya, lupa. Sarah juga lupa siapa. Gundam Seed dan Gundam Seed Destiny belum ada movie-nya. Ya, ada yang minta klip Kak Sana yang ada di video kompilasi saya yang bagian Legend. Wah, klip yang mana? Legend? Yang akhir kah, Bang Wai? Jahat ya. Yang kemarin ya agak sus ya. Tolong jangan. Enggak. Sanaan publish itu. Mau sana edit itu. Oh, yang Stargazer Bang Hussein itu prolog sebelum si Destiny, Bang. Jadi yang movie yang tahun 2024 itu prolog. Movie buat Seed, yang mana sih? Gimana? Sana nggak paham. Emang iya Bang Zen, kadang itu Bang Sweet Armor Kira baru. Gue yang nonton Gundam buat lihat fight scene-nya aja pilek, ngopi Bang. Nonton Gundam lebih suka yang fight scene ya. Wah, keren juga. Memang satisfying fight scene-nya. Ngelihat fight scene, ya pertarungan robot-robotan itu sangat memuaskan. Handman 231. Halo Kak Sana, hari juga selamat datang di live streamnya sama-sama ya. Maaf baru kebaca live chat. BTW nonton YouTube gak copyright. Tadi sana udah close kok, udah sana tutup filter, jadi semoga aja gak copyright. Wah, kapan Gundam Moon dianimein? Gundam Moon? Serialisasi apa tuh? Waduh, semuanya aku mau tidur, mau istirahat, bye-bye waduh. Atsuki, Tatsumi, Utsuka, Desana, Desa. Makasih udah mampir ke live streamnya sama-sama ya. Ya, Suminasa, selamat tidur. Sampai jumpa di live streaming besok-besok ya. Arif Hakim, all hi Lord Kira. Lah, kemarin udah gue kasih tahu kan. Tepang gue, Bang.
Bekasi Bang Muhayyin. Oh iya, sorry Bang. All hail ya Wan. Betul saya Gundam, nonton Gundam Mercury sama Bird Driver. Oh, Handman 231 nonton suka Gundam. Yang ditonton Gundam Mercury sama Bird Driver. Kalau sana Bird Driver nggak nonton sih. Kalau Gundam Mercury ya barusan selesai reaction tadi. Terus Gundam Iron Brother Fun juga sana nonton. Cuman nggak sana bikin konten di sini loh, sana udah nonton. Gundam Unicorn juga sana udah nonton. Kalau Gundam Seed sama Gundam Seed Destiny sana perlu nonton ulang. Kalau Gundam MSA Team, maaf bukan sana. Oh, Gundam Double O juga belum, harusnya nonton ulang sih. Ini memang dari Gundam Seed itu yang di Bekasi. Yang di Bekasi apa sih? Sedih dah saya. Kalau ngapain di Bekasi? Saya 18 tapi bulan depan. Oh, Raudan Pratama bulan depan 18 bulan Agustus. Wah, kok barengan banget bulannya sama ulang tahunnya sana ya? Gak perlu orang cerita sendiri gak jabung sama mobil. Kalau balapan motor taruhannya. Eh, kok gitu? Gak boleh. Saya bukan anak motor, pamit dulu kak. Iya, makasih Handman, makasih udah mampir ke live streamnya sana sama ya, Otsukyu. Ayo seminasai, sampai jumpa di live stream berikutnya. Aduh, kenapa hidung sana gak tersimbang Gusen, kan orang kantoran. 50 lebih kalau gak salah. 48 itu, 48. Eh, tapi yang sedes nih 50 lebih, oh my god. Ya udah bikin video timeless di timelapse di event aja. Gak bisa ke event, dilarang saya lu. Kenapa? Kasih tulisan for kak sana lah kok. Nolep saya, udah nolep. Terus kalau keluar sendiri waktu saya mikir yang enggak-enggak. Wah, Anda kalau sekali keluar pasti gak bisa dipercaya soalnya. Kayaknya nunggu ngekos sih, padahal kuliah daerah Bekasi Bang. Wah, Bekasi. Wah, mau ada meet up nih kalian di Bekasi ya. Eh guys, kalau misal di Indonesia ada Gundam Store ya, beneran official Gundam Store, Bandai Store ya. Kalau misal ya dibuatin robot ya. Life size ya, tapi kayaknya itu gak mungkin sih. Cuman kalau misal ini, kalau misal ya, kalian milih siapa? Ini pertanyaan yang sana selalu ulang-ulang terus sama kalian ya. Ada yang jawab Wing, kalau sana jawabnya Gundam Barbatos. Tapi juga ada fans internasional yang bilang kayaknya Gundam Barbatos itu lebih cocok kalau dipasang di Australia kan. Soalnya katanya mau ada toko juga official di sana, di Australia gitu. Nggak salah juga sih, karena memang daerah Australia kan daerah tandus, kayak daerah di Mars yang ada di Gundam Iron Blood Orphans gitu. Jadi kalau yang di Indonesia dipasang Gundam apa dong ya? Guild Stevie, hai Fadil, ya gimana? Nggak ada yang mau join guild lagi sih. Fadil, coba promosiin ke teman-teman kamu, Fadil. Muhayyin Afifi, ibu saya malah takut saya jadi penyuka sesama jenis atau kena skizofrenia. Ya udah di rumah aja. Juga sayang, waduh, padahal bonus lah itu video yang agak sus. Gak suka ya sana, tolong ya, gak suka sana. Ya sampai mana baca live chatnya? Belum, baru 1 jam lebih. Bagus Gundam Seed Bananas. Hah? Bananas? Kalian malah bahas toko ya? Kyo hobi. Kak sana tahu enggak sih mana tadi? Kak sana tahu enggak tuh? Tahu enggak aku tuh lahir pada tanggal dan hari bom Hiroshima Nagasaki diluncurkan dan di antara tanggal itu kan. Kenapa malah bahas bom Hiroshima Nagasaki? Aduh. Strike Freedom. Weh. Bananines. Saya milih Gundam sana sama. Enggak bisa, gimana caranya? Fadil bagus beli Gundam dikasih alarm nanti bunyi biar aman. Alarm gimana? Kalau Gundam gak sana dilihat ponakan pasti keluar. Dirt sana. Jam 10 malam sana end stream ya. Apa ada yang perlu dibahas?
Ada lagi yang perlu dibahas di Gundam Witch for Mercury? Terima kasih untuk Gundam Witch for Mercury, untuk semua staff, semua pengisi suara juga. Cerita yang bagus, keren, tapi kenapa ada bumbu propaganda di situ yang membuat sana sedikit kecewa di situ cuman. Rating keseluruhan dari season 1 sampai season 2, 24 episode ini 8. Oke, sana buka mainin mulai dulu. 8. Kenapa 8? Ada bumbu propaganda soalnya, guys. Gundam Witch from it. Oh, sama itu. Selain karena propaganda, karena itu beberapa plotnya masuk di ending-ending itu terlalu ditwist ya. Ini kenapa sana ngasih nilai 10, sana turunin 8. Setelah turunin ya akhirnya, setelah keseluruhan sana sudah menilai, jadi sana turunin ke 8 untuk yang season 1. Season 2-nya juga sana taruh juga di 8. Soalnya selain karena masalah propagandanya, karena kalau yang di awal karena masalah propaganda sih. Kalau yang film kedua, kalau yang sequel atau season yang kedua, itu karena masalah di endingnya, entah kenapa kok rasanya sana keburu-buru nggak sih? Bukan keburu-buru tapi plot twistnya ditwist gitu. Jadi kayak sejak kapan? Kenapa nggak dijelasin secara jelas? Tiba-tiba ada laser lah, tiba-tiba ada Caliban. Caliban itu disebutin di episode berapa ya? Masuk sana perlu reward sih, nggak ada waktu. Sana akhir-akhir ini suka sering lupa kalau udah ke skip-skip gitu. Apalagi ya? Itu sih, endingnya tiba-tiba ada laser itu. Tembakan raksasa laser itu. Sebenarnya memang, mungkin memang itu permintaan dari pihak Sunrise ke penulis skripnya ya. Tolong dong, tambahin referensi dari Gundam Unicorn, misal Gundam Iron Blood Orphan. Iron Blood Orphan aja, referensinya udah masuk ke robotnya juga. Gundam apa lagi yang masuk ke referensinya? Banyak sih, banyak. Emang kayaknya Gundam Witch for Mercury ini memang project untuk memasukkan banyak referensi Gundam yang lain memang. Sepertinya gitu. Sana masukin 8 dulu. Kecuali kalau sana udah rewatch lagi, sana ya mungkin bisa ganti poinnya lah. Untuk sekarang sana kasih 8 sih. Cuman gara-gara masalah propaganda loh yang bikin sana nilainya cuman segitu doang. Bagus dari segi cerita, sana suka. Tokoh utamanya akhirnya nggak jadi mati, nggak apa-apa. Jangan dong, jangan mati. Ya, kalau menurut kalian gimana ratingnya? Abis ini, kira-kira kapan ada project Gundam TV series lagi? Kalau Gundam Rise ya, Build Rise ya, itu ternyata bukan anime series guys, itu OVA. Bentar ya. Gundam Bed. Kok loading? Gundam Bed Diver. Diver dulu ya. Yang tadi ada yang nyebutin Gundam Bed Diver itu. Itu masuknya bukan TV series, tapi bukan TV. ONA. Loh, enggak. Tulisannya TV sih di Minimalist ya. Berarti TV series. Terus dong. Lah, kemarin pas yang pas trailer tayang mana ya? All TV series. Aku loading. Streamnya sana aman kan? Kok loading? Nah, harusnya aman ya, harusnya aman ya. Anime Yuri berkedok meja. Loh, kenapa sinyal sana nggak aman ya? Loh, kalian tadi yang bahas Telkomsel sedang bermasalah, ini kayaknya sana kena imbasnya deh. Barusan drop sinyalnya, beneran.
Anime opening. Promosinya dari Gundam sendiri kalau nggak salah mama. Gundam Build itu TV kan harusnya. Tapi kenapa kadang sana liatnya ada yang OVA. Sequelnya ini kan Re:Rise. Sequel Re:Rise itu ONA loh kan. Berapa episode? 13 episode loh ya kan. Kenapa ada yang masuk OVA, ada yang masuk ONA? Kayak ini misal Gundam Build Gundam Build Diver Re:Rise padahal 13 episode ya, tapi ONA. Terus bahkan link klik aja ONA. Ntar ding. Padahal yang di Gundam Build Diver-nya aja TV series, terus prequel-nya Gundam Build Diver Prolog, namanya juga Prolog pasti ONA lah, cuman satu episode. Apa lagi ya? TV series kah? Oh, TV series ini. Tapi kenapa kalian ngasih skornya cuman segini, ayo jelaskan ke sana. Kenapa banyak orang di sini akhirnya total skornya 6,30. Ayo jelaskan ke sana. Apakah ini termasuk alasan kenapa sana enggak nonton Gundam Build Diver? Kalau ceritanya bisa bagus, sana akan coba nonton. Ah, hidung sana. Live chat, mana live chat. Dan sana kagak tahu cara keluar guild, waduh. Saya di Indo milih Striker Freedom, weh Husen. Semangat Agustus novel Witch Mercury, lanjutin animenya terutama soal Elan. Kapan sana bisa baca novel ya? Sana bikin like novel tapi sana gak baca novel lagi. Susah guys. Bener kak, aku lahir di antara dua tanggal itu kak. Iya. Bersiap menguli Bleach. Waduh. Kak, tanggal 8 nanti ada daily special TJBW. Oke, siap. Terus. Wih, bau-bau season 3 nih. Waduh, season 3. Season 3-nya siapa? Gundam Witch Mercury. Enggak tahu ya, itu tergantung komite produksinya ya. Oke, komite produksi dari Gundam Witch Mercury. Komite produksi dari Gundam Witch Mercury. Jadi kalau kalian butuh season 3 dari Gundam Witch Mercury, kalian harus tahu. Jadi, komite produksinya adalah Sotsu, Mainichi Broadcasting System, Bandai Namco Filmworks. Jadi, kalian harus berurusan dengan mereka ya. Apakah mereka ingin membuat season 3-nya lagi? Perlu nggak sih buat season 3-nya lagi kayak gitu? Jadi, ini tergantung keputusan mereka nih. Ini Studio Sunrise kan tinggal bikin animenya doang, tapi yang ngasih dana kan mereka ini, tiga perusahaan ini, Sotsu, Mainichi Broadcasting System sama Bandai Namco. Ya. Lagi gue Agustus nunggu novel Solev itu, bah endingnya kerasa kurang originalnya karena banyak adegan kayak unicorn ya. Makanya kayak entah kenapa tujuan dari terbentuknya Gundam Witch Mercury ini malah terkesan kayak Gundam yang sengaja dibuat untuk mengadaptasi ulang kayak gitu, mengadaptasi ulang dari Gundam-Gundam sebelumnya biar hype-nya itu dapat lah. Tapi ternyata bagi yang memang suka anime Gundam itu kesannya kayak terlalu mengada-ngada, akhirnya kayak originalnya itu nggak ada gitu loh. Dan ya akhirnya jadi kurang puas juga untuk endingnya. Tapi bagus secara segi cerita sebenarnya. Cuman beberapa kayak nambahinnya keterlaluan, kayak misal tiba-tiba ada, tiba-tiba aja ada gitu. Kayak si laser.
pengen nambah kata sayang juga. Fatil. Pilih mati atau propaganda? Pilihan sangat tidak masuk akal. Anime Yuri berkedok meja. Itu dipanggil Raul dan Wadil. Wina Vivi mau ikutan tapi dilupakan sebagai viewer selama. Aduh, sampai mana tadi baca chatnya? Panjang banget. Udah, jangan gitu Miko. Aman. Ada anime Gundam lain kok tahun ini, lupa judulnya apa kalau diangkat dari novel. Gundam Sea sama Double Sea. Tahun ini? Tapi kenapa nggak masuk trailer ya? Yang udah ada trailernya malah movie-nya Gundam Freedom itu. Saya viewers baru Miko. Baru jadi moderator. Wayna Vivi saya hampir setengah tahun. Pengen jadi moderator apa enggak? Tugasnya berat loh. Saya nonton dari FB KU, malah dari FB. 3 bulan nonton streamnya Raudan. Gundam Buildover bagus kok kak. Gimana? Ceritanya lumayan lah buat orang gabut. Loh, malah buat orang gabut. Sana kan bukan orang gabut gitu loh. Aku awal-awal suka sana pas lagi main game Stray kalau gak salah ya. Wah, Stray-nya aja belum tamat. Maaf Miko, Stray-nya belum tamat, laptopnya gak kuat. Kalau aku pas Rocket Gunpla Unicorn part 2. Wah, Raudan malah part 2. Berapa bulan yang lalu dong? Lupa sana. Aku sub dari Kak Sana hiatus setelah Rocket Gundam. Ngobrol bentar. 5 menit end stream nih ya. Kurang 2 menit sana bacanya ini. Gundam Bleach itu diangkat dari manga kah? Gundam Bleach itu original, ada novelnya, itu rilisnya juga barengan ketika animenya dirilis, terutama pas waktu prolog. Pas waktu prolog animenya itu dirilis, itu juga sekalian ada novelnya. Nah, novelnya itu dirilisnya juga barengan. Jadi bisa dibilang novelnya adalah pelengkap cerita dari animenya kayak gitu. Tapi originalnya memang asli dari animenya itu ceritanya gitu. Kayaknya mari kita spam email buat produksinya. Dasar makhluk zaman sekarang, anime baru tamat udah minta season aja. Season. Buat petisi sekalian Bang Muhayyin. Aduh, kalian ini ya, kalian berurusan sama perusahaan besar loh. Perusahaan besar pun juga mikir uangnya ada nggak buat bikin season berikutnya, bakalan cuan nggak, kan ya gitu toh. Aku baca dari websitenya apa, Gewitch yang kan dari Fanatis Hat. Apa itu Fanatis Hat? Gue gak bisa bikinnya, di sini ada yang bisa bikin. Waduh. Weh, jangan main-main kalian, jangan tiba-tiba bikin petisi, nanti petisinya dibuat karena sana. Waduh, bahaya ya, sana kena pidana nanti. Tapi ya karena cuman petisi lah, kalian kalau pengen buat silakan buat, bagikan ke komunitas internasional ya, biar bisa dipertimbangin. Tapi nanti tim produksinya ada uangnya enggak? Masalahnya itu. Konsu Aiset, kukira movie baru dari Seed itu ngangkat dari manga Eclipse. Hah? Manga Eclipse? Mana lagi tuh? Hai Konsu Aiset, selamat datang di live streamnya sama-sama ya. Ini mau end stream. Jadi udah mau jam 10, saya pamit baca Gundam Moon. Berharap diadaptasi anime, amin. Jangan lelah ya untuk berharap ya Husen Santana. Semoga aja gitu. Cuman siapa apa ya tim produksinya yang mau ngasih dana itu aja sih. Tapi kalau sering diangkat juga ke media sosial, biasanya memang ada peluang untuk diangkat jadi anime itu juga sih. Atau mungkin adakah beberapa anime Gundam yang udah ada manganya, udah ada novelnya, dibuat duluan, tapi ternyata mereka nggak diangkat jadi anime. Adakah yang gitu? Banyak kayaknya. Tapi yang udah berhasil diangkat jadi anime itu Gundam apa aja gitu. Otsukare sana Desta Husen Santana. Waduh, kalau jadi moderator saya mau, cuman nggak tahu waktunya ada apa enggaknya. Nggak apa-apa, ini banyak moderator yang juga udah jarang mampir juga, jadi sana kayaknya butuh moderator lagi gitu. Ke sana kayaknya pernah bilang kalau anime Horimiya nggak ada lanjutannya, itu rilis lanjutan nggak sana? Oh, sana pernah bilang Horimiya nggak ada lanjutannya kah? Horimiya atau Fruit Basket? Kemarin sana bilangnya yang nggak ada lanjutannya itu Fruit Basket ya, bukan Horimiya. Kalau Horimiya sana nggak ngikutin. Jadi kalau Horimiya ada lanjutannya ya silahkan ngikutin. Soalnya sana nggak ngikutin Horimiya, sana cuma ngikutin Fruit Basket. Kalau Fruit Basket emang udah kelar ceritanya, nggak ada lanjutannya emang. Raudan Pratama, bye-bye Bang Husen.
Wayne Fibaira udah lah. Maksudnya apa boy? Tenang gak, cuman bercanda biar gak melepas season 2 ini ada candaan apa enggak Hammer. Ngulip Blitz, sabar. Gundam Moon itu Gundam HG terbaik gue. Halo Kak Hari, jika ada di selamat datang di live streamnya Tanda Salma ya. Ini mau end stream sana malan. Dan MC-nya punya hati yang baik. Biar nanti Kak Sana lihat sendiri aja, gak usah dikasih tahu kalau hoki. Alah. Oke Kak, saya ready, cuman jangan sekarang. Kenapa gak sekarang? Why not Vivi? Gak ready juga Kak, jadi moderator gak? Hey guys, udah jam 10 nih guys. Waktunya kita berpisah dengan Gundam Witch for Mercury. Terima kasih Gundam Witch for Mercury sudah mengisi kekosongan bulan-bulan Gundamku. Jadi ya, untuk bulan depan biar ada tontonan Gundam lagi ya. Mungkin sana akan mulai dari Gundam Seed aja dulu. Semoga bisa menarik sana dan semoga sana bisa betah sih. Jadi ya, terima kasih untuk Gundam Witch for Mercury. Terima kasih untuk para seiyu-san, pada staff-san, staff minasan, seiyu minasan. Berikutnya saya mas. Oh iya, btw tadi sana kan bilang Guel Jeturk itu di dunia nyata sekarang guys, posisinya lagi kena corona. Jadi semoga akam asa kami Yohei bisa segera sembuh ya. Bisa suaranya Guel Jeturk, jadi habis kena corona ini tadi gitu. Jadi ya semoga bisa cepat sembuh sih ya. Dan Hanae Natsuki jadi Elan Keres, kok berbakat sekali. Pantesan Hanae Natsuki dikasih role Elan Ceres ya. Emang berbakat sih orang ini. Oke guys, itu aja dari sana. Oh, harus sama. Wow, harus sama cucu, ternyata seiyunya orang yang sama. Tomi Tamiyu. Oke, itu aja. Kenapa baru sekarang sana mukanya? Oke semuanya, terima kasih sudah ingin berpamitan bersama dengan Gundam Witch for Mercury. Kita sesi Gundam, sesi no macho. Dan terima kasih semuanya yang udah nonton live stream ini ya. Otsuka resana deshita, otsukyu minasan. Thank you, arigato gozaimashita. Bye bye minasan. Yo yang masih di sini absen. Ayo absen. Ini sana baca yang live chat terus ini. Gitu ya, ya udah. Boleh join guild, boleh, silakan. Dari tadi bingung mau ngomong apa, Bang Amaru. Gak apa-apa, gak usah bingung, ngomong aja. Hadir sebelum bubar. Sampai jumpa lagi, biasanya nanti ngeliat SK-ku, gue udah dan selamat malam. Oke semuanya, Bang Amaru terima kasih. Otsukyu, Raudan Pratama, Otsukyu, Miko Sayang, Otsukyu, Muhain Afifi, Otsukyu, Husen Santana, Otsukyu. Siapa yang belum sebutin? Arif Kakim, Otsukyu. Siapa lagi yang baru berdengar? Yang di awal-awal tadi ada Konsu Aisyah, Otsukyu. Miko Sayang, Otsukyu. Terus siapa lagi? Ada yang belum sana sebutin lagi? Fadil, Otsukyu. Siapa lagi? Siri Minasan, Otsukyu. Ada yang belum sana sebutin lagi kah? Juang Sahid, Otsukyu. Asukara suara Minasan. Mata. Ja, mata nih. Sampai jumpa di hari Selasa live streamingnya lagi. Besok hari Senin, sana mau libur dulu, sana mau fokus buat persiapan. Spoiler. Ada spoiler buat bulan Agustus besok. Spoilernya adalah summer birthday party. Jadi ya, sana mau mulai persiapan besok. Jadi makanya besok sana gak bisa live stream dulu, sana baru bisa live stream Selasanya. Jadi kalian yang pengen tahu jadwal streamnya sana, langsung buka aja channel YouTube-nya sana sama ya, di bagian tab komunitas. Nah, sana udah update jadwal terbaru. Nah, di sini kan hari Senin sana nggak live stream, karena sana mau persiapan buat hari buat bulan depannya. Jadi persiapan buat bulan ulang tahunnya sana. Jadi ya, sampai jumpa di live streaming hari apa? Live streaming hari Selasa adalah mabar stambel dengan Onigiri Seki VTuber. Terus Rabunya lagi mabar stambel dengan Seira Mai Aka Virtual, Mai Aka Aka Reality sama Lilian Grim Sandra. Mabar terus 2 hari kalian. Sana juga mabar 2 hari sama kalian. Tapi ingat jamnya beda ya. Kalau yang mabar sama Onigiri Seki itu kita mulai jadi jam 8, tapi yang mabar sama Seira Mai sama Lilian Chan itu jam 7 malam.
Jadi jangan sampai ketinggalan, oke? Okay? Bye-bye minasan. Hotsukyu. Sampai jumpa di hari Selasa ya. Bye-bye. Bye-bye. Sana-sama si anime ini mau pamit undur diri. Terima kasih semuanya yang udah mampir ke stream sana ya. Hotsukyu. Otsukarasama deshita. Arigatou gozaimashita. Oyasuminasai. Semoga mimpi indah ya. Bye-bye minasan. Sana close nih. Pupuk, udah tidur sana. Besok Senin. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.